Ya, sekarang saya berada di Sidolik, Kota Bandung. Untuk saat ini, tim kebanggaan Kota Bandung, yaitu Persib Bandung, sedang menggelar latihan hari keempatnya ya. Jadi bisa dilihat untuk saat ini, para penggawa Persib Bandung sudah mulai berlatih dari jam 16.00 ya. Dan saat ini sedang melakukan pemanasan sebelum nantinya akan menggelar latihan menyeluruh. Nah, ini beberapa pemain asing pun sudah mulai terlihat seperti Daisuke 1, David Da Silva maksudnya. Langsung ada lalu ada Nick Weber, ada Ciro. Siapa lagi nih? Dan untuk saat ini pemain anyar atau pemain asing baru seperti Terino Delpino itu belum terlihat dan dikabarkan rencananya akan tiba di Bandung atau bergabung pada latihan Persib Bandung ini pada minggu depan. Dan saat ini pun pemain asing dari Filipina yaitu Daisuke Sato pun sudah mulai tidak terlihat ya, karena dirinya menggelar latihan pemusatan di Filipina menjelang FIFA Match Day ya, dan dengan timnas Filipina. Jadi tidak ada untuk saat ini. Di sini pun pemain anyarnya seperti Iputu Gede dan Rian Kurnia juga terlihat sudah mulai mengikuti latihan hari keempat ini ya. Dan Edo Febriansyah berserta Mark Lok, lalu ada Ricky Kamboya dan Rahmat Irianto pun saat ini sudah bertolak ke Surabaya untuk menjalani latihan pemusatan bersama timnas menjelang pertandingan melawan timnas Palestina dan Argentina ya. Ini Ezra dengan rambut barunya yang cepak ya, cepak. Dan di sebelah sana ada kiper dan dipimpin latihannya oleh Wisos Pasos, Ijinho Pasos ya. Jadi ini latihan kiper sebenarnya dua kali ya. Tadi pagi sudah latihan. Dari pagi ya seperti itu, dan sekarang latihan lagi, jadi dua kali dalam sehari maksudnya. Nah itu ya, inilah suasana latihan di Persib Bandung. Keep it!
Hari ini I know, I think you keep every time need focus, you know. I think you put that sonar training for keep more focus and keep more technique for putting in the game in the latihan, you know. Terkait masih ada satu kiper lagi yang belum bergabung yaitu Ricky Rahayu, bagaimana kondisinya? Ya, yeah, Ricky tunggu untuk surat, you know. Surat itu Arbi, no, datang sini. I think he look kembali Jumat. Jumat dia datang sini. For start training lagi. Apakah program latihan pagi ini dan nanti sore akan terus menjadi latihan rutin bagi para kiper? Apa hanya ini saja? Additional training rutin for the goalkeeper before the next time. Yes, I think because now precision, no, I need more focus. I need more prepared to keeper, no. Because this league is not easy. The last league is okay. I think not so bad, but I went more. I think kita bisa lebih. Terkait kiper akademi Persib, apa akan terusnya akan di sini apa? About the goalkeeper for academy, it make the rotation or still? Yes, I have one playing now with of director of the club, Patedi, you know, and Pagioio, director from academy. Saya prepare workshop for pelatih keeper, sama pelatih keeper from academy, for have plenty for following keeper from seniors, you know. My idea is, yes, of course, bring one keeper, no, fix one keeper, nama Fitran, he stay in Qatar, I think that I'm seeing him besok. And of course, I rotate keeper from academy for se adaptasi for belajar with keeper seniors. Thank you, coach. Okay. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!